Masih baru di channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe untuk dapatkan banyak lagi video terbaru selepas ini. Pelakon yang sedang meningkat naik iaitu Sofia Al-Barakbah berjaya merangkul trofi bagi kategori aktris filem popular di pentas berprestij Anugerah Bintang Popular Berita Harian ke-35. Sofia yang membintangi filem Ada Hantu yang ditayangkan pada 2021 disusuli Jerangkung Dalam Almari pada tahun lalu menewaskan finalis lain iaitu Maya Karin, Diana Daniel, Janna Nick dan Ahirin Ahirudin. Saya tidak menjangkakan semua ini, saya mahu berterima kasih kepada Berita Harian, keluarga dan semua peminat yang sentiasa menyokong saya. Saya masih tak percaya saya diumumkan pemenang. Ketika ditemui Oh Bulan, Sofia memberitahu ini merupakan anugerah pertama yang diraihnya sepanjang 4 tahun bergelar anak seni, ujarnya lagi, kemenangan ini sedikit sebanyak membuatkan dirinya semakin bersemangat untuk berkarya. Saya nak berlakon lagi dalam banyak filem dan berikan yang terbaik buat penonton. Walau bagaimanapun, kemenangan pelakon berusia 30 tahun ini seakan tidak disenangi oleh netizen dan beranggapan bahawa Sofia tidak layak memenangi gelaran aktris filem popular jika dibandingkan dengan nama besar seperti Maya Karin dan Diana Daniel yang jauh lebih lama dalam industri lakonan. Kalau anda suka video di channel ini, boleh juga tekan butang like dan share di media sosial yang lain. Terima kasih kerana setia di sini.